Halo semuanya, mungkin ada yang lagi bete karena diomnya nge-crash mulu. Jadi kita pertama-tama, let me see, Ucok si pengusir setan. Kayaknya ngeri banget nih guys, jadi kita mainkan saja The Ucok si pengusir ada setan. Oke, Ucek Man yang bikin misinya. Ucek sedang sarapan, tapi tidak ada sarapan. Kenyang, tapi tidak ada makanan, dan nonton TV. Oke guys, jadi aku nonton TV. Wah, ada telepon. Wah, telepon. Ya, dari Ucok, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya Mama, tolong bisa ngusir setan di teras. Oh ya, sudah, segera saya kesana. Oke, jadi dia profesinya ganti jadi tukang usir setan. Mapnya tidak ada, guys. Dan ini dia. Dapat bajunya. Oke, dia jadi santri. Santrinya skillnya terlalu keterangan ya. Kemudian naik motor gebrek-gebrek. Rumah Mama tidak kelihatan di mana. Jadi kita langsung ke rumah Mama. Ini rumahnya dia. Oke. Apa yang terjadi? Mat, di mana setannya? Itu depan teras. Kalau ngomong yang gitu ya, ngeri banget guys. Oke, kita bertarung lawan set. Oh tidak, ayo, kelamaan kalau begini guys. Kita harus ngeluarin senjata. Kok malah masuk mobil? Malah masuk mobil guys. Ya, malah masuk mobil lagi. Dipukul sama bayi. What the hell? Aku maksudnya mau ambil senjata, bukan masuk ke mobil itu. Enter, enter. Oke, akhirnya muncul mapnya, guys. Yoi. Oke, kita dibayar sama si Mamat, guys. Namanya Mamat, teman kita. Dan kita disuruh pulang oleh seseorang. Siapa yang suruh pulang ya? What the hell? Kenapa ada Ucok di sini? Kamu gadungan ya? Kenapa ada dua Ucok di sini, guys? Dia itu Ucok gadungan. Oke, senang rasanya map sudah muncul. Dan kita sampai di target selanjutnya. Astaga, ada tuyul. Harus dibunuh lagi. Kita harus beri pelajaran ke tuyul-tuyul ini, guys. Biar dia tobat. Dan sembahyang. Ayo tuyul, sembahyanglah kamu. Jangan. Astaga. Malah tembakin polisi, guys. Tolong. Tolong jangan serang kami. Kami para pemspas. Mas Sujo, tolong ngusir setan di rumah saya. Astaga. Saya pergi ke rumah Suji. Ini antara polisi dengan si pembasmi hantu kok malah bermusuhan sih? Aku kan punya izin ya sebagai pembasmi hantu. Bukannya dikejar sebagai hantu, guys. Aneh-aneh polisinya. Ini dia. Oke, kita sampai di rumahnya Suji dan cepat di kamar saya, tolong bunuh mereka. Oke, sampai di rumah ini kita bunuh setannya. Mana setannya? Setannya mana? Oh, di kamar. Gak bisa masuk saya. Oh, sebelah sini. Oh, ngeri banget, ngeri banget.
Ngeri banget, Njay. Ngeri banget. Ngeri, ngeri bener. Innalillahi kok Suji meninggal. Ah, kenapa aku kejang-kejang gini? Waduh. Tak lama lagi Ucok pun hampir mengkritis dan sayangnya Ucok meninggal dunia. What? Cerita apa-apa nih karena dibunuh oleh pasukan setan? Hah? Jangan di skip. Ngeri juga ceritanya, guys. Teramat ngerinya. Teramat ngerinya. Oke. Kayaknya sudah sampai di situ saja kayak misinya, guys. Tinggal komen aja ya di bawah, like, comment, subscribe, dan tonton video selanjutnya. Karena ada diom yang seru, guys, yang ditonton. Karena kayaknya bakal ada jump scare katanya istilahnya. Kita takut-takut gitu kan. Kaget. Oke, sampai jumpa dan bye-bye. Ke kanan mungkin sekitaran masjid atau di mana ya, kurang tahu juga sih. Oh, nabrak Pak Ustadz, kecelakaan, tolong. Oke, kita naik motornya lagi dan nggak pengen cepat-cepat selesaikan misi ini, guys. Gak tahu tempatnya di mana. Oh, ternyata lewat sini, mana ini ya?